Okay, sekarang ni di studio kita ada satu-satunya pelakon yang dikatakan bakal menggantikan tempat Aaron Aziz. Oh yes. Kita ada Amir Raja Lawak. Amerika. Dia tengok rambut tu ah, rambut. Kau main-main kau. Baru je gunting. Baru je gunting. Baru tadi gunting. Dia masih bijik macam Aaron Aziz. Joe Bubble tu. Betul tak kalau kita letak visual Aaron Aziz sebelah-sebelah Amir sekarang? Ini bukan Aaron Aziz, ini Aaron Aziz. Boleh juga diterima. Okey, anyway. Amir. Salah seorang pengacara yang terlibat dalam Super Spontan Pengulas. Ya, pengulas. Tak pernah kena singkir. Belum. Belum lagi dan tak akan disingkir. Tak akan. Sebenarnya, personally, saya rasa kerja awak kat dalam tu cukup hebat. Oh, ya. Dia berjaya menyakitkan hati semua orang dalam dan tu. Dan susah. Termasuklah saya yang tengok. Tapi best lah. Kalau tak ada Amir, macam kurang seri. Tapi selalu juga kena bu kan? Biasa tu. Sebab you selalu against other people. Tapi saya anggap bu saya tu dibayar. Bijak. Bu, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Dia bukan sebut bu, dia 1,000, 2,000. Kan? Okay, Mei. Awak personally rasa this coming Friday, Jumaat yang akan datang ni adalah semifinal. So, siapa yang awak rasa akan disingkirkan? Disingkirkan? Yang awak rasa lah. Siapa yang tinggal sekarang ni? Sekarang ni Zizan, Johan, Payus, Tauke. Dia pun tak tahulah siapa Aceh, ini kan. Aceh dengan Rahim. Aceh lah. Wah, kau... Aceh lah. Kau cakap macam orang tu tak dengar, tak ada perasaan je. Ini dia busy, ada job. Oh, dia tak tengok. Memandangkan dia tak tengok, bahan lagi. Aceh tersingkir minggu ni. Tak best langsung dia main, tak best. Tak kelakar, tak spontan. Macam Nabil dulu. Kenapa? Nabil dulu. Tak macam Nabil dulu ke macam Nabil dulu? Kau ulang balik. Tak macam Nabil dulu. Okey. So pada awak rasa Aceh yang patut di sini. Kau suka Rahim ah? Tak juga. Okey, Amir nak selalu menang. Saya tak suka semua. Pasal? Saya lagi suka saya menang. Pasal dia orang menang, tak pernah bagi saya sikit pun. Ya. Nanti next contract masuk lain. Cantik. Tapi kalau boleh kan, gegar mereka tu selitlah kat sini. Apa dia? Gegar mereka. Gegar mereka tu apa? Barang-barang dia, bisnes. Oh, kau bisnes apa, Mei? Bukanlah, gegar mereka tu kan. Apa tu? Spontan. Apa gegar mereka? Yelah, sebelum spot-spot kan gegar mereka. Oh, gegar Amir. Ada yang sini tahu gegar Amerika tu? Tak tahu, Mei minta kau maaf. Kau kena tengok ke? Sabar. Jangan marah peminat. Okay, so, I tahu Amerika tu dia punya brand. So, sekarang ni ada rancangan. Okay, ceritalah. Gegar mereka tu dia macam... Tahu tak gegar tu apa? Tak tahu gegar tu. Apa dia gegar tu? Kecoh lah. Kecoh Amerika. Bukan hege-hege. Kalau hege-hege tu ni. Oh. Contoh. Baik satu segmen. Gege tu bising lah. Sebelum Super Spontan ada slot tu. Ada kan? Slot tu. Macam dia bincang pasal Super Spontan minggu lepas kan. Apa benda yang tak kena. Tapi memang semua tak kena lah bagi saya. Apa yang nak kena? Tapi semua tak kena. Okey. Amir, mungkin awak nak ajak semua penonton-penonton untuk jangan lupa untuk saksikan Super Spontan Jumaat ni. Semifinal dan juga final pada minggu. Dan juga share lah awak punya bisnes-bisnes tu dengan orang. Yelah. Pada penonton-penonton semua yang ada di sekitar KL dan Selangor, pergilah ke Super Spontan All Star. Tengok dekat KL dan Selangor je. Kalau Johor, Melaka, Terengganu tak boleh? Jauh sangat tengok TV sudah lah. Kan ada Astro. Dia orang tak macam aku, tak ada Astro. Tengok kat TV semua kan. Support biar dia punya viewer tu banyak berjuta-juta bilion. Dan saya pun ada next job. InsyaAllah. Bisnes pula. Aku ni kalau sebelah lawan jadi bisnes. Pandai lah. Berkocak botol budu, Bil. Berkocak botol budu. Atak makan budu. Dia tak makan budu. Suka hati dia lah. Yelah, yang bisnes sekarang ni saya buat roti bakar Amerika. Dan saya buka untuk siapa-siapa nak join bisnes dengan saya. Spesialnya roti ni muka kau ke apa? Bukanlah, roti tu roti dah tapi sedap. Resipi tu daripada chef. Boleh tengok dekat IG saya dan saya buka peluang untuk siapa-siapa untuk berniaga. IG apa dia? IG. Amir Raja Lawak. Okay. Terima kasih banyak berkat tu, Amir. Jangan lupa saksikan Super Spontan pada hujung minggu ini. Jumaat ini. Dan kita lihat sekejap Amir. Amir pula. Amir. Kau sini. Okey. Kita kembali sebab ini. Meletak.